Kita buat langsung 3, 2, 1. Kabum. Jadi cuy, warna-warni langsung cuy. Merah, kuning, langsung biru cuy. Keren banget ya teman-teman. Wow. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rere Hansa Putra. Dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi, meneruskan yang kemarin itu ya teman-teman. Bertemu Lupin Red, dan sekarang kita bakal menuju ke portal menuju dunia Lupin Ranger cuy. Di sana udah ada Lupin Red terbang-terbang cuy. Lupin Red, gimana kamu bisa terbang cuy? Kamu nggak bisa terbang, Ana. Kenapa kamu bisa terbang sekarang? Wow, keren banget. Mungkin dia punya apa itu? Kayak perubahan apa itu fase ya cuy? Kayak Lupin apa itu namanya? Gak berubahnya lah, apa itu saya lupa cuy. Oke, kali ini kita bakalan coba membuat portal menuju dunia Lupin Ranger. Dan kita udah nemuin bahan-bahannya, katanya Lupin Red dia udah nemuin, dan waktu sempat kita udah out itu dia sedang main cuy, dan dia sedang berada di dunia ini dan mencari bahan-bahan tersebut ya. Katanya kita langsung bisa membuatnya cuy. Oke, kita bisa mix di sini. Oke, sebelum itu kalian harus like, comment, and subscribe channel ini biar makin berkembang cuy. Jangan lupa subscribe ya. Saya sudah berhasil menuju 200 subscriber cuy. Tinggal beberapa lagi. Wah, hujan cuy. Tinggal beberapa lagi kita bakal menuju 500 sampai 1000 subscriber cuy. Terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe teman-teman. Channel ini bisa berkembang karena kalian. Kalau nggak ada kalian bisa bubar ini cuy. Oke, langsung aja kita main langsung cuy. Oke, teman-teman, kita langsung aja buat ini. Hujan cuy, bisa cerahin. Lupin Red bisa nyerahin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa nyerahin cuy. Oke, kita cerahin dulu cuy. Oke, langsung aja ini udah cerah cuy. Dan kamu punya deal factor nggak? Kayak panah-panah gitu lagi. Oh, ini lah kayak ini cuy. Nah, ini punya. Punyanya berapa? Nggak tahu dia cuy. Udah kita langsung buat aja cuy biar nggak lama-lama cuy. Oke, di sini bahan-bahan membuat portal dan buatlah blok dari warna dari diamond. Katanya si Lupin Red dia bisa kayak apa itu namanya, bisa membuatnya. Dia sudah memberitahu kita dan saya udah tahu cuy. Minggir dulu Lupin Red, saya mau buat cuy. Ini nggak bisa dibuka cuy. Nah, ini bahan-bahannya, kita ambil dulu. Warna 3 ini seperti melambangkan si Lupin Ranger ya cuy. Ada merah, kuning, dan biru. Kita ambil semua. Nah, ini adalah diamond cuy. Kita harus buat dari ini cuy, katanya bloknya cuy. Oke, kita buat gimana ya kayak seperti ini pak. Enggak. Sepertinya wah itu tadi. Ini tinggal ditaruh. Aduh sulit banget deh. Oke cuy, langsung aja kita buat. Nah, di sini ada bahan-bahannya cuy. Kita tinggal langsung aja buat di sini. Set, kita taruh berapa ini. Nah, ini langsung jadi bloknya cuy. Wah, apa itu tadi boy? Ngagetin aja cuy. Creeper apa cuy? Wow, langsung meledak cuy. Untung aja bahan-bahannya nggak hilang cuy. Oke, langsung aja kita cari lagi. Habis apa cuy? Ya habis cuy. Kita harus cari lagi kayak ini cuy. Bentar. Oke, langsung aja cuy, kita buat di sini aja ya cuy. Oke teman-teman, kita langsung buat di sini. Katanya 4 blok ya udah bisa katanya. Dan kita langsung buat sin 1 2 3. Weh, salah Lupin Red, gimana nih kamu? Oh, udah bisa hancurin. Oke, langsung aja. Apa ini? 3 3. Oh iya, pas 3 4 pas. Nah, gini cuy, hancurin Lupin Red. Nah, pas banget kan bloknya, pas banget. Tapi si Lupin Red masih punya cuy. Kita taruh ini yang kuning, terus ini yang biru. Wow, apa itu tadi? Kayak hancur-hancur gitu cuy. Oh, ini gak pas cuy.
Seharusnya 5 ini cuy. Saya lupa ini. Ya ampun. Aku yuk. Gimana nih? Gimana nih? Hancurin lah. Bagus, bagus, bagus. Lupin, kamu punya bahannya lagi sih? Ini hancurin dulu Lupin Red. Nah, 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 nah. Ini. Hancurin sampai ke atas sih. Aduh, hancur nih saya. Mampus saya. Ya, udah. Jangan dihancurin lagi. Saya minta bahannya cuy. Kotak sluker sama itunya. Oh, punya berapa kamu cuy? Banyak bener dah. Asli seru Pen Red itu kaya banget dah. Dia punya kafe. Wah, sukses bener. Oke, langsung aja kita buat ini. Taruh lagi. Kamu punya kotak sluker merah sama kuning gak ya? Oh, biru sama kuning cuy. Oke, mana. Oh, ini punya 3. Oke, langsung aja kita buat di sini merah. Oke, pas banget. Di sini juga kuning, biru, dan sini merah coy. Oke, di sini langsung kita taruh warna merah ini biar kayak Lupin Red gitu ya cuy. Oke, langsung aja kita taruh semua ini. Taruh sini lagi. Ini langsung taruh lagi, taruh dan taruh. Oke cuy, langsung aja kita sini pakein lagi kayaknya cuy, biar ada sensasi lampu-lampunya gitu cuy, biar keren ya cuy. Oke, langsung aja kita taruh lagi. Oh shit. Tidak. Oh, salah cuy. Lupin Red, hancurin Lupin Red. Ini sulit banget ya, keras banget. Kamu itu yang kuat, seharusnya bisa cuy. Bisa nggak sih? Oh iya, dia bisa cuy. Karena dia itu kuat. Sudah ada jadi Lupin Ranger tuh kuat cuy. Ini hancurin lagi cuy. Aduh, salah. Lama bener dah. Oke, udah. Sip, mantap. Oke, langsung ini taruh lagi warna merah lagi cuy. Oke, kita coba naik ya. Kita bakalan coba pakai ini aja biar menghemat bahan cuy, jangan disia-siain. Oke, langsung aja kita taruh lagi. Kita harus loncat cuy. Taruh ini lagi, dan kita taruh lampu ini di sini. Suara-suara gini cuy. Nah, yang belakangnya tuh tinggal kasih ini cuy. Sip, nggak perlu yang aneh-aneh ya. Oke, langsung aja taruh lagi, tinggal satu lagi ya. Sip, mantap. Oke, tinggal kasih atasnya ini cuy. Udah ya. Oke, udah komplit. Sip, mantap. Ada efek-efek terbuka cuy. Kita buka-buka dulu. Oke, dan langsung aja kita masukin diamondnya cuy sama si ini. Nah, ini kita harus masukin dia factornya Lupin Red, terus sama pedangnya dan sama VS chargernya cuy. Oke, langsung aja kita buat dan korek apinya. Aduh, sakit cuy Lupin Red. Kita buat 3, 2, 1. Gak bisa cuy. Kenapa gak bisa cuy? Wah, tidak. Oh, benar cuy, maaf cuy. Ternyata saya salah buat ya cuy. Oke, ini seharusnya pakai yang merah-merah ini. Ini nanti buat kita campurin nanti ke campur aduk. Lupin Red, coba hancurin yang warna-warna campuran ini cuy. Nah, gitu. Oke, sip, mantap. Ternyata saya salah buat cuy. Katanya si Lupin Red kita salah. Kamu sih gak ngomong dari tadi. Saya lupa kan. Oke, langsung aja kita buat lagi. Nah, ini tinggal kita taruh kayak gini ya cuy. Lupin Red, bisa hancurin gak ini? Ayo hancurin cuy. Ini kita ngejar waktu cuy. Oke, langsung aja taruh ini. Nah, ya itu sip. Nggak salah cuy. Ini hancurin lagi cuy. Hancurin, mana kamu woi. Ini hancurin lagi ya, kenapa ada sapi di sana. Ayo. Sip. Oke, langsung aja kita buat. Kita buat langsung 3, 2, 1.
Kabum, jadi cuy, warna-warni langsung cuy, merah, kuning, langsung biru cuy, keren banget ya temen-temen. Wow, udah jadi ya, kita tambahin variasinya biar agak keren cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke dunianya portal si Lupin Ranger cuy. Oke lah, kita masuk temen-temen dan let's go. Oke, tiga, dua, satu. Apa kamu siap Lupin Red? Ah, dia udah jalan dulu. Ayo langsung aja masuk. Yeah, kita udah masuk teman-teman. Yeah, mantap. Wow. Lah, kenapa nyasar ke sini nggak ke kota? Bingung aku. Teman, kenapa si Lupin Red namanya pengguna nggak tahu saya coy? Ini kenapa ngebug creepernya coy? Gak mau nyerang saya ya coy? Oke teman-teman, kita nyerang cuy. Minggir cuy. Ya Allah. Ternyata dia menyerang cuy, ya ampun. Oke lah, kita langsung aja outro dan kita bakalan coba cari-cari di next video. Kita bakalan coba ngabuburit bersama Lupin Ranger ya coy. Ini kita harus cari Lupin Rangernya ada di mana cuy. Nggak ketemu rupanya, mereka hilang kayaknya cuy. Mungkin mereka hilang. Oke lah, langsung aja kita outro cuy. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Oh, ada Lupin Blue teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, dia nyerang cuy, kayak dia nggak kenal kita. Di mana sih? Oh my god cuy, nggak tahu saya. Oke lah, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap.